di sana. Apa-apa ada kereta api ternyata. Mau naik kereta api enggak? Naik kereta api. Ayo kita naik kereta api, guys. Karena sekarang hari Minggu ya, apa sekarang? Hari Senin. Hari Selasa sekarang ya. Saya lupa hari, guys, karena lagi liburan jadi nggak ingat kerja. Kalau kerja kita ingat hari ini. Sekarang nggak liburan, lupa semua ya. Kita nikmatin di sini dulu. Sekarang ramai sekali pengunjungnya. Ayo kita lihat ke sana. Ada apa aja selain dari kereta api ini? Ayo samurai. Oke, let's go. Ini adalah salah satu transportasi digunakan oleh Jepang pada masa dahulu kala, mungkin pada masa Edo period. Ya, ini biasanya yang pakai orang-orang yang agak-agak sedikit biasanya ya pada zaman dahulu ya, guys. Dan ditarik sama orang juga. Jadi bukan kuda yang narik, tapi orang yang narik ini, ya kan? Jadi tuannya duduk di sini, anak-anaknya itu narik orang ininya, stafnya narik di sana. Radanya besar. Oke. Nah, guys, ini adalah lokasi syuting untuk samurai. Biasanya ini video-video samurai pada zaman dahulu kala itu. Nah, dibikinnya seperti ini, nuansa-nuansa itu apa zaman-zaman dahulu kala. Gedung-gedungnya itu juga bangunan-bangunannya juga itu dibikinnya seperti yang zaman dahulu kala. Lihat ini, guys. Ini juga dibikin ditaruh-taruh perkakas-perkakas seperti yang dipunya oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, ini biasanya kan ada di film-film film-film samurai-samurai itu ada perkakas seperti ini. Biasanya mereka pergunakan gedung ini untuk bikin scene film. Kita masih ada ya.